Justru setelah berfikir dengan mendalam dan menimbang semua perkara, saya membuat ketetapan untuk memberikan penghormatan kepada calon yang satu lagi, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor, agar baginda diberi kemenangan tanpa bertanding dan diisytiharkan sebagai Presiden FAM yang baru. Komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Duli Yang Teramat Mulia TMJ boleh menjadi aset yang penting kepada FAM. Sokongan dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor juga bagi saya adalah suatu penghormatan kepada bola sepak Malaysia. Justru Duli Yang Teramat Mulia TMJ perlu diberi peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan sesuatu untuk kemajuan bola sepak Malaysia dan mengutarakan segala janji baginda. Bagi saya pula, pernah pada 16 hari bulan November yang lalu, iaitu 16 November 2016, saya telah menghantar satu teks SMS kepada Duli Yang Teramat Mulia TMJ, mencadangkan baginda memegang sendiri jawatan Presiden. Waktu itu saya ada berjanji untuk mengikhtiarkan agar baginda menang tanpa bertanding. Hari ini saya menunaikan janji tersebut. Saya berdoa perubahan yang sekian lama dinanti dan dijanjikan akhirnya akan menjadi realiti. Saya akan menumpukan perhatian saya dalam membantu pasukan Kelantan, terutamanya meningkatkan lagi program bola sepak akar umbi di Kelantan untuk melahirkan lebih ramai bakat di kalangan anak-anak negeri yang menjadi teras pembinaan pasukan Kelantan selama ini. Selain itu, tugas utama saya adalah untuk menyempurnakan amanah rakyat kawasan saya, yakni Parlimen Ketereh, Kelantan, serta memikul amanah parti sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia dalam persiapan menghadapi PRU14 nanti, insyaAllah. Kepada semua perwakilan Kongres FAM Sabtu ini, serta Presiden Badan-Badan Gabungan FAM yang memberi sokongan yang kuat termasuk secara diam kepada saya hingga saat ini, saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Saya mohon maaf kerana keputusan ini tidak saya bincang walau dengan seorang pun, termasuk dengan isteri sekalipun saya tak bincang. Yang mengapik kiri kanan ini pun saya tak beritahu kerana saya tidak mahu dipengaruhi oleh sesiapa, terutama mereka yang bersungguh-sungguh mahu saya bertanding. Tetapi sebaliknya, biarlah ia merupakan keputusan saya sendiri yang saya lakukan secara jujur dan ikhlas, dan setelah saya melakukan istikharah demi kebaikan masa depan FAM dan juga bola sepak negara kita. Kepada staf Duli Yang Teramat Mulia Presiden yang baru dan Esko FAM yang baru, saya ucapkan tahniah dan selamat menjalankan tugas. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Dan majulah sukan untuk negara. Terima kasih. Tidak ada sebarang desakan, malah tak siapa tahu pun. Sehingga saya sebut ini, nobody knows. I made my own decision after giving a very careful and in-depth thought to it. Saya rasa tak perlu. Saya akan jalankan tugas saya macam biasa saja. Sebab saya fikir saya nak pastikan FAM mesti bermula on the right footing. Kalau FAM kerana pertandingan misalnya berpuak ataupun rasa tak puas hati, ada rasa ragu. Jadi menang dan kalah bukanlah segala-galanya. Ya. Kalau saya menang misalnya kemenangan saya dikatakan kerana KJ, ataupun kalau saya kalah, pihak yang menang pula jadi berkelompok. Jadi tidak baik bagi bola sepak. Saya sungguh-sungguh mahu melihat bola sepak ada perubahan. Itu yang pentingnya kerana kita telah sekian lama mengharapkan mutu bola sepak negara diangkat pada satu kedudukan yang tinggi. Perebutan jawatan secara berlebihan adalah tidak sihat kerana FAM itu terdiri pada satu keluarga yang kecil saja.
Sebab itu walaupun saya dicalonkan, saya tidak ke mana-mana, saya tidak berkempen. Walaupun kadang saya pergi ke negeri-negeri, jumpa juga presiden-presiden atau kapasiti lain. Tapi saya tak bercakap pun soal bola. Kerana begitu juga dengan kawan-kawan dalam media pun yang minta komen, saya tak komen. Sebab saya fikir perlu tenang dalam soal bola sepak. Saya baca blog di kalangan penyokong pun kadang-kadang macam nak berperang, macam nak bergaduh. Bangsa Johor dengan bangsa Kelantan. Jadi tak elok. Bola sepak ini satu sukan. Kita mesti bermufakat, kita mesti bekerjasama. Kita yang penting bola sepak negara kita maju.